Hai girls, aku Bastian. Aku lagi ditantang nih sama tim cewekbanget.id untuk main rapid question. Pemain bola. Pemain bola. Emang cita-cita kecil tuh jadi pemain bola. Aku lahir di lingkungan yang dari kecil tuh semua anak-anaknya ngumpul dan bermain bola, bener-bener kayak solid banget. Kayak semuanya diajak pasti dari tetangga yang paling ujung jalan sampai ke lapangan itu semuanya ayo main yuk, semuanya diajak. Jadi kayak udah bener-bener lingkungan main bola gitu, lingkungannya lingkungan bola. Akhirnya kayak punya pandangan bahwa jadi pemain bola tuh keren banget. Tapi karena emang bokap penyanyi, keluarga penyanyi, jadi udah natural aja gitu, maksudnya udah kayak akan jadi penyanyi gitu. Kalau hanya ada dua pilihan, lebih pilih balikan atau musuhan sama mantan? Satu. Gue masih punya cewek, gak punya mantan. Okay. Pertama kali diajarin nyanyi oleh? Papa. Pertama kali diajarin nyanyi umur? 4 mungkin. 4 tahun. Aku pertama kali pacaran di umur 0. Pacaran lucu-lucuan kali ya. Terus gak ada sih, gak pernah gue cinta-cinta monyet gitu. Oke, ya. Jomblo bro, jomblo. Sekali ya pacaran vanilla. Jodoh. Ice cream vanilla atau ice cream matcha? Vanilla. Emoji favorit praktekin? Emoji favorit gue apa ya? Oh gini. Right? Salah potong rambut atau gak sengaja kentut di depan umum? Gak kentut mulu. Kentut di tempat okay. Umum. Tuh siapa bilang dia kentut mulu. Terus berikutnya, cuma bisa makan buah selama setahun atau gak makan nasi selama setahun? Gak makan nasi selama setahun. Karena gue lagi diet nih. Okay. Karena aku udah lama gak olahraga kan. Jadi lagi emang gak makan nasi. Kurangin nasi beneran, serius. Dan itu ngaruh loh. Kalau nggak percaya bisa dicoba, sumpah. Tapi berarti dietnya nggak makan nasi sama olahraga terus gitu? Iya, enggak, karena udah tahu lagi susah olahraga, makanya nasinya jangan dulu. Tapi kalau misalnya sambil olahraga sih makan nasi nggak apa-apa. Percaya deh, girls, kalau kamu mau kurus, nggak usah capek-capek makan buah doang, makan aja semua nggak apa-apa asal jangan nasinya dimakan. Beneran, I swear. Gue kalau lagi agak nambah 5 kilo gitu. Nggak makan nasi tapi tetap pesen dagingnya yang sampai kenyang. Contoh, gue suka sapi lada hitam, gue pesen 2 porsi sampai kenyang makan daging itu. Nggak ngaruh, kurus, turun langsung. Info dari dokter Bastian untuk diet. Terakhir, pengen kolaborasi sama? Sama semua musisi yang jago-jago lah, amin. Tapi siapa nih? Namanya ya, sebut ya. Ya, pengen kolaborasi banget sama siapa? Sama Wiz Khalifa. Kalau musisi dalam negerinya? Dalam negerinya aku pengen duet sama Tuan 13. Terus tadi kenapa pengen kolaborasi sama Tuan 13? Tuan 13 tuh mentor aku. Dia di menurut aku adalah salah satu yang sekarang lagi nomor satu di industri hip hop Indonesia ya menurut aku ya. Karena emang karyanya luar biasa bagusnya dan ya salah satu cita-cita juga kalau misalnya bisa sukses atas ajaran dia untuk kolaborasi dengan dia. Amin. Semoga bisa duet sama lu bang. Tuan 13. Jadi kompetisi pertama yang ikutin adalah? Kompetisi pertama yang aku ikutin Idola Cilik kedua. Tapi makanan favorit My favorite food itu pizza. Siapa favoritnya semua makanan dimakan? Beneran? Apapun itu makanannya tetap dimakan sama dia. Enggak, tapi yang paling dia suka apa? Coklat. Bener, coklat? Karena dia gak bisa gak makan coklat setiap hari. Gak tahu kenapa. Hi girls, seperti biasa jangan lupa untuk dengarkan lagu terbaru saya judulnya Gadisku. Hanya di seluruh
sudah, maksudnya sudah ada di seluruh platform yang kalian sayangi dan kalian suka. Buruan dicek dan didengar, Gadisku by Bastian Steele.